dari Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan workshop pengolahan data PKK. Sasarannya adalah anggota PKK mulai dari Bu Camat, Bu Lurah, sampai dengan yang akan menjadi admin di administrasi PKK. Kegiatan ini kita sharing kegiatan dengan Kominfo, yang mempunyai kegiatan Kominfo, kami mempunyai sasarannya yaitu para ibu. Tujuannya saya kepingin mempunyai database dari hulu hingga hilir. Kenapa? Biasanya kalau data itu dipegang oleh PKK akurat sekali. Kenapa? Karena PKK mempunyai keanggotaan hingga sampai dengan Dasa Wisma. Dasa Wisma hanya mempunyai lingkup 10 keluarga yang akan didata. Sehingga jangkauannya tidak terlalu luas, sehingga data bisa akurat. Ya, alhamdulillah itulah kalau kita berbicara emak-emak para ibu. Begitu kita komando melalui Bu Camat saja, semuanya langsung gerut bisa hadir semua. Itulah yang membanggakan, sehingga kita dari PKK bagaimana saya bisa mensupport dari kinerja ibu-ibu. Oleh karena itu, kami hari ini sudah ketemu dengan narasumber yang dari Semarang. Ternyata di Semarang itu ada regulasi yang berpihak kepada para PKK. Oleh karena itu, kenapa tidak Kota Malang mudah-mudahan juga bisa seperti itu. Regulasi yang ada di Semarang akan kita adopsi, akan saya sampaikan kepada Pak Wali, biar ada dana APBD yang berpihak kepada pendataan ibu-ibu PKK ini. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang karena telah menggerakkan ibu-ibu PKK sekota Malang yang sungguh-sungguh mensupport kegiatan Dinas Kominfo dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Wali Kota Malang menjadikan Smart City segera terrealisasi.